Aku tongseng. Pedes. Es teh tawar ya. Mari kita lihat Mas Anas bikin tongseng. Oh. Saya nasi goreng jadi kirim nang anu, Pak. Tahu gimana. Jadi kirim nang opo? Materan. Arek iki lucu juga. Digotong, dioseng-oseng ya, Mas. Tuh minyak dulu tuh. Langsung akur. Ya, tongsenge pira? Eh, mandor, takoni tongsenge pira iki? Bawang geprek. Itu. Biar aromanya keluar. Geprek. Bawangnya diiris-iris. Nanti kalau bawang merah itu apa sebenarnya baunya lebih enak diiris-iris. Ini daging kambingnya. Nah, hasilnya adalah anglo. Panasnya beda ya, pakai arang. Arangnya juga beda. Ini itu oseng-oseng. Kambingnya berapa rasanya? Eh, kambingnya berapa nih? Ditanya nih. Saya 20 aja. Saya nasi goreng. Oh, lu sate, Pak? Tidak, sama malu. Oh, iya. Lainnya gue ya, penuhnya ya. Ntar lu sebagai penikmat, gue tanyain, gue wawancarain. Master, master. Kecapnya dia makan nasional. Nasi goreng sapi, nasi goreng kambing, tongseng ayam, sate sapi, nasi goreng kambing. Di rumah. Bro, ini how to make tongseng. Nah, ini mulai. Bentar lagi digotong-gotong ini baru dioseng-oseng ini. Wes mantap. Apa lagi merica ya? Oh, garam cukupnya, mampu nyedap rasa kali. Tomat sayur, wah ini yang seger itu. Wah ini adegan video bisa nyium baunya udah mulai nih, menyerang. Oh, boleh selioma. Oh, aroma. Terus pirang tahun Mas Uwe gawe tongseng ini? Tahun 60. Ajar dewa mau pancen keluarga? Iya, itu mesti ya. Oh, mesti ngono ya? Ngenek dulu ya, ngenek dulu. Kabeh ngono kok profesi? Sopir ya ngono, bakul apa ya ngono. Kantor ya ngono juga kok.
Hah? Minimal berapa tahun? Masih 15 tahun. 15 tahun. Ini kira ono paguyubane kan? Biasanya nek bentar lagi mulutan mungkin nyewa wayang atau apa biasanya pulang kampung. Bersih desa gitu kan. Nah, iya lah biar. Biar stabil, Bos. Ini kuahnya nih, rasanya juga nih. Kuahnya kuah. Kuah kambing, Mas. Nah, ini bikin mantap. Lance. Bentar lagi membahana nih baunya. Masuk, eh. Masuk, guys. Kopi sih, toh. Rasanya gurih-gurih seger. Gue kok yakin bener mbok catet nek kleru biasa. Hah? Setahun nate kleru, Bro. Itu itu. Tong sing sapi loro, nasi goreng kambing kan kuwalak-walik. Oh. Loh, gemes kayak kalau. Itu dikira mung kudu gede. Hah? Lho seneng aku gak ingin ini iki kok. Kok nek dadi tak kei linge lah. Iki biasa iki ngene iki enek mate. Lha ya gampang. Awakmu arep promosi-promosi garek iki videone nek YouTube iki ngono. Wah, saya kira suara model digotong. Kan tong seng, digotong dia seng ngoseng mas. Sudah nih. Nah, anak buahnya tergila-gila yang lidahnya nggak jawab deh. Rasakan suara yang dia paling suka. Mantap kan? This one is goat. Hot soups, tongseng. Ini josnya enak ringkleng ini. Wah, jos anas. Saatnya kita menikmati. Iya. Duduk. Enggak takut darah tinggi, Bang? Oh, enggak dong. Enggak dong. Ini memulihkan stamina yang terus. Oke. Okay. Abang pesan apa? Nasi goreng kambing. Iya. Mantap, mantap. Udah pernah ngerasain tongseng? Nasi goreng enggak pakai nasi putih. Oh, gitu ya. Nasi putih itu bahan jahat ya. Digoreng aja kan biar enggak jahat. Kol. Kita lihat dulu bagaimana dia mentesnya. Melet-melet. Hah? Enak epol ya? Enak epol. Ajar. Saya makan lu. Saya enggak pakai nasi putih. Oh, enggak pakai nasi putih. Ya udah. Nasi goreng. Nasi goreng pakai nasi goreng enggak pakai.
gimana bang? Mantap. Cuman sih abang ini karena bukan orang Solo, cara makan tongsengnya salah. Kita ajarin cara makan tongseng yang benar. Yang benar adalah nasinya dimasukin ke sup. Jadi kita makan sup. Lihat. Nggak lihat gue pacok lah. Ada tekstur daging kambingnya dulu. Oke. Selanjutnya kita campur nih. Nah, baru kita nikmatin. Ambil daging sayurnya, kuahnya. Ini nih, seruput. Meanwhile, Bang Jol terus tongseng dengan nasi goreng kambing. Tahu sih. Harus mencoba. Oke. Ini nggak pakai nasi putih. Jadi saya ada bang besar. Belum ditelan udah mami. Ini udah langsung goyang-goyang. Dagingnya belum makan tuh, rasain dulu dagingnya. Belum telan, belum makan. Ini nih laporan makanan asal Bapak Seneng nih. Lu juga diinu dong. Kita coba dagingnya nanti. Nah, dagingnya lebih objektif. Dilihat dari lahapnya sih emang enak sih. Tapi-tapinya. Luar biasa nih. Luar pedas juga. Pedas katanya. Rasanya pedas, manis, asin. Harus diberi hati. Tapi ngaco lagi nih. Kamu naro-naro. Abang yang ini habis MCU, katanya mengembalikan tekanan darah. Harus kambing. Padahal MCU-nya darah tinggi dia. 4 botol tuh diambil. 4 botol? Ini banyak ya. Oh. Cocoknya nih es teh tawar. Sambil nasi putih, Pak? Enggak. Dia anti nasi putih, nasi goreng. Tuh. Itu. Gue kan bisa lebih. Orang Betawi, orang Sunda gak bisa makan apa juga pakai kerupuk. Taruh kerupuknya hampir 2 meter. Saya 13 meter. Manis. Kita coba itu. Siap. Renyah banget, kagak melempem ya bang. Yang namanya kerupuk Belanda kalah semua. Emang kerupuk Belanda ya apa? Ada juga ini kerupuk angin ini namanya. Wah, udah deh, gue juga mau makan besar.